kita sekatakan sepadan tanah ni supaya tidak berkelepuk lah. Kita labelkan lah. Nampak cantik lah. Kenapa? Nampak kerja tu kemas lah. Daripada tanah tu berkelepuk kan, kita katakan. Okay. Bawah semua sudah selesai. Kita tolakkan tanah ni seratakan sampai ke penghujung sepadan belah hadapan. Lepas tu yang sebelah sana tengah mulakan kerja untuk cari sepadan pagar lah. Pagar tanah ni tidak serata. Kalau Elis kata pun, kalau nak buat pagar pun dah tak ada banyak kerja susah lah. Ni kita seratakan balik. Ke mana yang apa yang rendah-rendah kan. Okey. Kalau nak berjalan kaki ni memang kata mengal penatlah. Kawasan bukit-bukit. Masih lagi selesaikan kerja-kerja untuk memasuki ni kawasan-kawasan sepadan ya. Ada pokok besar pun kita dah tumbangkan, pokok yang tak ada apa-apalah. Okey. Kita lalu di sini. Okey. Ini adalah sepadan yang kita kemaskan ya. Ada baki-baki pagar lama pada ni. Okey, pokok jerim pun dah kita tolakkan dua batang yang besar tu. Luas jugaklah tanah ni. Okey. Kita lihat si bini buat kerja mengatakan tanah. Sepadan apa pemporitan ni. Mana tanah dia rendah kita katakan cantik. Untuk kerja kini akan datang tak susah lah. Okay. Alright. Kita katakan tanah ni. Berpusing atau kebun ni. Tapi tak apa, kita tunjukkan demonstration. Pipe. Okay. Jadi tanah yang belah tengah ni memang berpuk. Ada curam. Ada tiga curun nama, tapi yang sini saya minta kita ratakanlah. Jadi ada laluan kalau untuk bina pagar tak susah kerja lah akan datang. Ni memang rendah, ada dua-dua apa rendah ke bawah juram. Alhamdulillah lah. Okay. Sini tanah ni ada berlepuk, jadi yang berlepuk ni kita tak perlu isi apa-apalah. Kita cari yang untuk laluan kemudian hari lah. Kalau guna 4x4 insyaAllah boleh masuk. Kalau kereta biasa tak boleh lah. Okay. Dia buat lorong tepi sampai ke ujung. Tu dia meratakan sepadan-sepadan kawasan tepi yang berlekuk-lekuk, dia jadikan rata lah insyaAllah. Okay. Sampai ke penghujung sepadan. Yang belah sana tu, yang putih tu adalah pertanian yang diusahakan oleh Bangla lah. Kalau masuk daripada hadapan, dekat. Okey. Jadinya, so selesai untuk ni, kita akan teskan sebelah hadapan. Sekejap. Okey.